Tes, tes. Tunggu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, guys. Selamat datang di video live streaming. Yang lagi nonton langsung, halo. Dan juga yang lagi nonton replay. Main pakai steering T128. Let's go, Aing sambil minum jus. Langsung kita namatin ke Gran Turismo mode. Lagu di main menu diaktifkan, tapi di bagian balapnya di nonaktifkan. Oke, terima kasih kepada Transmart Indonesia yang masih meminjamkan setirnya di sini. Dan juga IRS Simulator yang sudah menghantarkan setir ini ke rumah. Oke, kita lihat penonton pertama. Namanya Algi Piangga, lanjut R15 Project. Lanjut The Human, Ramdan, Levi, Aditya, Rian, Fadli, 25. Mitki Art Gaming, Ferry, Tutut Gaming. Wih, muncul lagi. Aku ingat nama ini. Faris, Fadi, RZ, That Guy, Fahmi, Mizan, Ferry, Zada Channel, It's Newly. Aduh, namanya coba yang rada waras, bang. Fadli lagi, Hayura, Sot, Yating, Reza, Makhluk Mars, Makhluk Pluto, RSHN, RGK. Aduh, kenapa singkat-singkat gini bikin nama? Satrio, Blue Sky, Memen, Maman, Mimin, Babe Aing. Tutut Gaming lagi, Dirga, Albes, Miki, Rido, Diko, Ria, Fadli, Rian, Niki, Halo, Nikisan, Deka, Ridwan, Iki, Farul, Muhammad, Levi, Liva, Teguh Eko, Teguh Aku, Teguh Oke, Hans Fab, Neo Karu, Rido. Udah banyak banget yang ku absen. Ini pertama-tama kita baru mulai banget nih. Cuman udah ku selesaikan lisensi bagian B-nya doang. Karena kalau kita nonton ini agak bete ya. Ada 16, ini masih basic banget. Gas, rem, belok, dan sejam tadi nah, beresin. Ini emang. Udah aku bereskan dah. Jadi Berusaha. kalian nonton udah bagian yang tinggal balap-balapnya aja. Nah, juga ngap, yo Reza Adrian, halo. Pertama-tama kita dikasih modal 10 ribu dan dimulai dari 22 April, bukan sekarang ya. Ada used car showroom. Tadi nanya Rocis katanya disuruh beli mobil used. Mobil bekas ya. Oh iya. Second, beli second. Tijal. Used car showroom pertama. Bengkel Agus buka nggak? Nggak. Used car list has been update. Oh, di update. Ada Honda CRX tahun 90. Yang masuk budget ya yang aku sebut. Ada Infiniti. Horsepower-nya yang ini lebih gede nih. Lebih oke ya. Lancer. Lancer. Eh, lagi voice sama Mas Teguh. RX7. RX7 yang mana? Bisa dilihat kan mobilnya? FC. Oh, FC. Eh, isut kan ini, bro. Bukan di dealer. Bukan baru. Dealer. Dealer lagi. Mobil bekas Bekasi ini kan? Ini RX7 GTX FC yang nggak tahu versi apa dah. Lancer aja bang, kita cari ya. Ada Supra. 11.000, kita kurang modal dikit. Acura, Lexus, Honda Beat. Honda Beat nih mobilnya Bang Ridwan Hanif nih. Versi open topnya tapi nih. Wow, keren ya. Bang, Sirwi lo pakai merek apa? Ada di Thrustmaster T128. Suzuki Cappuccino yang lama nih. Sekarang juga ada kan? Wah, lucu sih. Jangan ya. Bagus sih. Tapi jangan. Oke, antara CRX atau enggak ada Celica. AWD nih bro. Anjir, pop up lagi keren nih. Modifikasinya ada apa aja? Aing lupa. Ini pakai emulator Pini, pakai emulator Opini. Emulator PCSX, PCSX 2 versi 1.7. Ada EG tahun 91 kan? Estilo. Mana nih? CRX, Estilo atau apa tadi? Toyota Celica. Tapi lebih murah ini. Ada budget buat modif, ada Prelude. Emang Honda masuk kantong ya. Ini apa? R31 ya? Lihat power sama beratnya, Kang. Aduh, siapa yang nimbang ya? Apalagi anjir. Ini GTS. Lampu belakangnya bukannya beda ya? Taulah, bodo amat. Oke. Yang masuk budget
ini kayaknya deh. Udah pasti ringan ini hatchback EG atau enggak CRX. Ke bawah terus ada Silvia S13. Atasnya apa? Oh, ada dua. Ada yang versi K, ada yang versi Q. Wah, makin gak hafal dah. Banyak nih ya, kalau kita lihat satu-satu lama. Ini yang kata Mas Teguh, Lancer Evolution GSR. Tapi sisa duit kita tinggal dikit kalau beli ini. Cukup buat ganti oli. Bang, kata Rewi kayaknya enggak dulu. Nanti mau jemput soalnya. Jadi nanti akan balap ideal, balap rally. Pakai ini. Bang, kenapa kalau pakai CRX? Oh, kalau ada duit banyak. Ini lebih kencang kayaknya. Kayaknya lebih kencang nih, Mas. Tahun 93-nya nih. Yang dipakai anak muda ini. Tunggu ya, milnya udah banyak banget. 51.000 milnya anjir. Ya apa kita ngerili lap ya atas 88.000. Oh iya anjir. Tuh. Aduh, Toyota Sierra apa ya, Bang? Estilo enggak sih? Toyota Sierra apa? Ya apa anjir? Menang di menang di pintu. Ngeri kali nih. Kayak Astina ya, Mazda belakangnya. Gile bro. Pas manggil pim sini hampir dulu. Siap anjir buka pintu ke atas. Kenapa? Bro. Kenapa ya? Dimodif nih kayaknya original bro. Mazda 323 ini yang di Indo kan? Mobil second semua ini bro. Bejir sayap. Bukan deh, bukan yang di Indo ini. Mobil aneh nih guys. Kayak Timor belakangnya. Ada yang bilang Celica, Estilo, surat terbanyak kan? Yang masuk kantong ya, yang masuk budget ya. FTO, FF dia aja mau bilang kan? Oke, Mirage 10K nih. Wow, paling kecil ya. Emang ngaruh ya kilometernya di sini? Gan? Gak tahu. Emang ngaruh? Ntar ganti oli, makin kenceng kok itu. Oh iya, ada ganti oli ya? Ada. Cih, dikasih warna. Ada yang punya di Indo, warna apa ya? Merah apa putih gitu? Ini tahun 95 nih, lebih oke nih. Gan, lebih budget, lebih minim. Warna ungu. Weh, ini kayaknya oke ya. Bang, abis beli mobil bekas, ganti oli, itu ngaruh ke performa mobil. Oke, noted, Kak. Integra nih, DC2, Gan. Yang sipit, bener kan? Anjir, velgnya keren lagi, coy. Type R. Mending mana, Mas? Terus sih, Lancer. Aing sih Estilo ya. Honda yes. Prelude 195 HP, Prelude 195 HP. Kayaknya kita jam 8 deh baru kebeli mobilnya. Udah langsung aja. Tunggu. Tadi belum lama. Enggak, katanya Prelude mana ya? Prelude. Atas tadi Prelude. Tunggu. Yang tadi 8.000 aja deh kayaknya si ini 167 HP, katanya Prelude 195, kok kenceng ya Prelude? Emang iya ya? Sekencang itu kah? Mana tadi Prelude? Ada yang lihat gak? FO3 stabil, FO3 yang tadi Mas Teguh ya? Duh kan, pusing yang mana dulu kan? Civic Wonder gak ada bro, pilihannya. Oh iya dong, 197 horsepower mas? Gas. Hah? Ini GG, disensi dulu, udah. Oh, Prelude yang ini, yang sesudah. Ya, lampunya. Iya. 7.000 mending mana, Bro? Main monoposto apaan tuh? 197 HP, Bro. Kalau gua bilang sih Celica GT4 aja, Bang, karena HP tinggi, turbo oke, kita coba bandingin sama Celica ya. Jadi Celica di atas, guys. Mobil pertama doang lama ya. Karena budget minim kan. Ada Fiat, anjir Fiat Panda. Mana tadi? Celica, oh ini ya. 162 HP, FF juga anjir, bukan yang AWD-nya ini. Prelude gak sih? Bro, oh, game store nanti ya. Kalau Bang, aku boleh jadi Discord? Boleh. Celica juga AWD enak. Celica yang mana, Bro? Ini Celicanya dapat yang FWD di sini, yang ready, Bang. Udah Prelude ya. Prelude. Cheat engine aja, anjir. Kalau game PC mah enggak apa-apa. Mana Prelude? Ini ya, fix ya. Anjir, 90.000 km coy, biarlah. Ganti oli udah. Jer. Mesinnya inline 4. Surat ya, sasis aman. FF. Harga 7.000, 191 horsepower di 6 mentok 6.800. 8 RPM. Yuk Prelude, gan. Gas.
Langsung Pak Jal, bawa ganti udah Jal. Di garasi ya? Eh Mas Teguh udah pernah main kan? Kalian tinggal cek channelnya Teguh Eko aja nanti udah, ada. Yang mana? Udah random itu. Udah ada progresnya dah pokoknya. Udah sampai mana Mas Teguh progresnya? Baru itu baru grinding dulu, bukan grinding apa sih itu? Selesai satu rally terus. Oh, ya, lisensi. Selesai satu rally terus jual mobil dapat 200.000 ntar. Oh iya. Eh, ganti oli di mana? Bukan di sini. Situ, oh, bukan. Kukira di rumah. Di GT Auto tuh kiri. Ntar HP ku bunyi, ada apa ini? Oke doang. Cuci mobil dulu enggak sih? Ganti oli, Bang. Semua. Ini apa? Oh, Censor oli. Itu. Game PS2 ini, game tahun 2004 kan. Harusnya game Antro bisa kayak gini nih, harusnya ya. Ini suaranya inget lagi, lucu banget. Gue yang masih kecil yang gak ngerti ganti-ganti oli. Gas. Velg murah tuh cuma 2000 apaan tuh? Drill cuy. Ada yang nge anjir drill cuy. Itu ide dari Fuxi anjir dari thumbnailnya. Cuci mobil gak Mas? Perlu gak? Gak usah sih. Mobil pertama masa gak dicuci Mas? Gak usah biar ada kesan-kesan ininya. Kan ini mau perdana balap. Tapi belum pernah balap di sini. Anjay, dilap dulu kan. Kelihatan kerja ini orang-orangnya. Apa coba itu serot-serot. Coba GT2 PS1 Kang pakai Escudo. Emang enggak ada Escudo OP? Oh, yang merah yang balap apa bukan ini sih? Yang eh, apa itu? Hit lamp. Oh, ini Mas, kita kayaknya kita butuh deh ini. Do not have any racing tire. Oke. Okay. Ini diapain, Ford. Mas? Ganti dulu enggak sih? Duit berapa? Ganti. 2000 ya. Mas Teguh semalam please, kenapa enggak live? Mas Teguh kenapa enggak live kemarin? Main gaple. Main gaple sumpah, aku kira bercanda. Tar, ada bridge. Ah, velg Bridgestone yang mana dah? Atau ban? Mana velg Bridgestone? Enggak ada ya? Itu ada. Baru tahu, Eng. Baru tahu aja. Dunlop aja, velg Dunlop. Emang ngeluarin velg ya? Dan lo pada velgnya. Ini velg random tapi bannya dia atau emang velgnya punya Dunlop kan? Bannya udah itu aja, udah semi itu. Bridgestone di sini OZ Bang. Oh, OZ katanya. Iya ya. Today special coba lihat. Yang spesial hari ini katanya Gan. Maratusan nih. Anjir keren Mitsubishi punya. Namanya Mitsubishi Mio 244. Iso ini keren nih, spesial kan, murah. Tadi harganya berapaan yang di tempat lain? Ini sih center lock sih. Ini buatan Abe ada loh. HSR tuh. HSR kan. Velg mobil second emang iya. Good quality used wheel. Oh iya bener. Race. Download aja. Ini juga 500-an masih baru ya Ella. Saran Bang kalau mau grinding kumpulin uang dulu sampai kebeli mobil yang lumayan geber. Ntar ke condition event Capri Rally ntar dapat Toyota RSC Rally bisa dijual lumayan tuh. Oke. Itu tadi yang kemaksud. Oh, itu 200.000 tuh. Game PS2 dengan visual bagus pada masanya betul. Kita pakai OZ aja ya. OZ yang putih OZ, ya. Putih ya. Deal ya biar enggak kelamaan ya. RPF Sabi ya udah tanggung ini kepencet. Wheel shop enggak sih? Wing spot. Anjir mahal ya. Bisa upgrade ini gak sih? Performa Mas? Yang lupa dah. Bisa. Upgrade gak? Apa gak usah? Gak cukup itu duit. Oh cukup ya. Kalau mau namatin kemana? Oh gini ya. Begini refund ya? Beginner. Anjay. Nah itu. Wih banyak nih. Kita beli mobil lagi. Banyak nih. Anggap juga ya. Ini apa? Kalau pertama dapat 600. Single race, banyak standar or sport, tire required, all cars permitted ya, boleh semua mobil. Boleh. Gas bro, apa lagi nih? Ini banyak. Pilih salah satu. Ini berapa sekali doang? Ingat ya kalau balap nggak pakai suara. Kalau suara gamenya kekecilan kasih tahu. Bang ada event baru di CDT ntar ya. Malam bang, tumben main GT 4 dari Widya Tara. Iya lagi pengen. Emang ada Miracle Onyx halo. Anjay, seru, lumayan nih. Kalau suara gamenya bilang ya.
Itu tracknya Kang. Oh, yang tadi itu ya tracknya. Tinggal potong per, udah gantung sih. Iya, ini buat balap aja, potong per. Lawan kita ada VW Golf. Berapa pintu ya? Dua. Itu geber sebenarnya. Terus depannya lagi nggak tahu mobil apa. Okay. Kita berada Empat di itu depan. posisi, oh, empat, Deng. Nah. Nggak pelit. Kita di posisi 6 dari 6 mobil. Oke. Kalau perlu lagu bilang ya. Tikus style dah. Oke, main pakai stir dan ini putarannya 900 apa ya, derajat ya sebutannya. Main hover Difficulty-nya tinggi. bawaan game ya. Gak tau dah easy normal hard kayaknya nggak ada deh. Enggak Kalau ada kayaknya. kalaupun ada bilang ya. Ini ada kondisi ban ya, Mas? Ada. Oh, kita menyusul dua mobil. Let's go. Aku Masa udah kalah mobil museum ke depan ya. pemanasan dulu, wah ini simulator ya kan, bukan NFS underground yang enak banget beloknya kan, kayak bener-bener diperhitungin loh, detail banget walaupun PS2. Iya, kayaknya suara game kurang gede ya. Ini Pusio langka, Mas. Iya, ini nih. Bilang pickup, tunggu enggak ya, hatchback, enggak. ku naikin dulu suara game ya, kurang gede soalnya. Biasa pakai steering wheel sih. Bisa pakai steering wheel, keren betul. Harus pakai PCSX 1.7 tapi kata Rocis. Depan Yang mobil paling baru. Yang versi terakhir. Depan tadi Mia Mazda dong. Mazda apa enggak tahu dah. Saingan ketatnya Karimun kayaknya. Bentuknya mirip. Oke, Prelude di depan kan. Let's go. Berapa lap Kenceng, nih? bro. Dua lap. Hei, gak bisa. Tahan. Sabar. Jangan gegabah. Iya, pusonya aneh gitu. Puso anjir, Peugeot. Dasar bapak-bapak anjir. Oke, mantap. Pertandingan juara satu. Oh. Depan PTS, oh ada PTS-nya. Bang, ada. Beberapa kali balap. Bang, suaranya kurang Karena gede. di Sekarang sini gimana? balap lagi. Sekarang gimana? Udah gede belum? Gede dikit lagi ya, Oke. Tunggu. Langsung dah 24, yuk gas. Kaget tahu-tahu keluar jalur. Kok nggak mau lanjut? Pas SD ngira nih game mirip NFS. Tapi walau nggak mirip, gameplaynya bikin candu jadi pengen servis PS2. Iya, servis PS2 dong. Di mana sekarang servis PS2? Udah retry dan kita keluar ya. Oh, dikatakan sebentar lagi mau lebaran tapi nggak bisa beli baju. Ya, anjir. Nggak bisa beli baju. Pakai emu PCSX2 ya, Gan? Gak ada tadi kayaknya next race. Enggak ya? Gak ada. Event 5, Kang. Gak sama anjir. Sukses. Gak tau, tadi gak ada pilihannya. Gak ada, Bar. Dikuasi engine, Bang, emang bisa? Ntar ya. Bar, kenceng banget suara gamenya sekarang. Sini. Ntar, kenceng banget suara game. Kang, main Car X Rally. Udah bagus ya sekarang Car X Rally. Ini gak tarawih ya hari ini. Modifikasi engine naikin CC, ntar ya. Kita beli mobil aja. Ini dibiarin dulu. Ada Puso lagi, ada... Aneh-aneh dah mobilnya, yang jarang kita lihat ya. Kok udah susul-menyusul di awal gini? Sip. Ternyata treknya pendek ini. Sabar. Udah gede belum? Kalau masih kurang gede, ku naikin... Ya, nggak bisa di sini settingnya. Gear 1, salah. Kayaknya suara musiknya gede dan suara engine-nya kecil ya. Ini mini anjir, kayak buat go-kart. Let's go. Ada slipstream nggak sih di sini? Drafting? Bentar ya. Yuk. Oke. Sempit kan? Gasnya tap-tap. Let's go. Sip. Tahan, masih di gear 2. Ayo pakai pedal shift BTW. Karena gak ada hard shifter. Masih di posisi 4. Memasuki lap 3 kan. Ouch. 190
HP bro, RAM, sabar, masih ada satu lap lagi, langsung potong, ditahan bang, potong, gak ada penalti kan, aman ya, terus kedalaman, kurang dalam sekarang, aduh telat beloknya. Bisa nggak yang pertama? Ragu sih. Oh, kenceng juga itu. Bisa motong nggak sih bro? Bisa motong enak nih. Coba ya. Lebih hancur sih jadinya. Aduh, jelek banget racing line-nya. Kedua kita bro. Elah, elah. Kedua nih, setirnya masih belum dibalikin bang, belum, masih ada di sini. Tarik dulu sok, duluan duluan. Motong aja harusnya, emang bisa ya motong. Seriusan. Info THR. Gile, gila. Absen bang, Miki halo. Cepet gope mayan. Lu bisa motong ya? Ganti mesin bang, gila semuanya disuruh ganti bang. Ayo mau ngapain? Benerin suara dulu ya bentar ya. Suara engine-nya kita naikin. Suara engine mana ya? Yang mana ya suara engine-nya? Ini res musik, res doang bang. Ini aja suara apa namanya? Suara musik aja kita kecilin ya. Oh ini ya res SA ini ya. Mantap. Replay-nya nggak usah, slide show nggak usah. Sip. Menurut saya udah nih, full nih. Sampai tamat ke Kang, nggak tahu deh, semutnya aja. Pakai mobil bekas Kang, second. Iya betul, mobil bekas ini, prelude-nya. Kita coba ulang ya. Beju sama muffler aja dulu bang. Oh modif ya, tunggu dah ini, kita modif. Menurut saya udah. Kenceng banget. Pengen turunin dari sini ya. Dah, yuk. Siap. Dengan musuh yang sama ya. Oke, kita coba